ada tiga nubuatan besar di akhir zaman yang hari-hari ini membuat kita makin bangga dengan Alkitab kita. Yang pertama, Alkitab berkata akan timbulnya pengejek-pengejek yang akan mengejek iman percaya kita. Yang kedua, kata Alkitab, akan ada timbul pengajar-pengajar palsu yang akan memutarbalikkan kebenaran hanya demi keuntungan kepentingannya sendiri, dengan lain kata hanya untuk mencari namanya sendiri. Kadangkala kita bingung, kok sesama Kristen sendiri kadangkala bikin ajaran yang aneh-aneh, tetapi kembali itu membuktikan Alkitab saya dahsyat. Dan yang ketiga, pada hari terakhir akan datang apa? Murtad. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin panik, ya ampun pendeta, ini katanya dulu aktif pelayanan, kok sekarang bisa tinggalkan iman, lalu kita bingung kenapa ada banyak orang yang tinggalkan iman. Kita bangga dan kita berkata, Tuhan terima kasih, Alkitab dahsyat dan luar biasa, semua nubuatan-nubuatan yang tergenapi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.